teman-teman. Selamat malam Minggu. Oke. Balik lagi di channel aku, Milan. Kita lagi ada di Bogor. Oh iya, teman-teman, kalau weekend kan pasti pengen cari tempat yang seru ya buat bareng keluarga sama orang-orang tercinta. Nah, ini aku lagi sama keluarga seseruan di daerah Bogor. Kita lagi ada di tempat makan yang memang udah lama di Bogor, namanya Warung Gumbira. Yang beda dari tempat makan lainnya, di sini itu seperti pujasera. Jadi dari luar itu namanya Warung Gumbira. Nah, di dalamnya terdiri dari food court. Jadi ya, jadi kayak ada warung-warung kecil yang menyediakan makanan-makanan tertentu. Nah, aku rekomendasiin datang ke sini buat teman-teman yang pengen makan bareng tapi menunya bisa beda-beda. Nah, cocok banget di sini. Oke, Warung Gumbira ini ada di daerah Taman Kencana. Jadi teman-teman nanti cari di Google Taman Kencana. Nah, nanti cari Warung Gumbira ya. Aku kasih lihat apa aja sih yang ada di sini ya. Makanannya apa aja Mbak yang ada di sini? Oke. Saya lihat dah di sana itu adalah pintu masuknya ya. Kita lihat deretannya ini mana. Nah, aku ajak teman-teman dari pintu depannya ya. Oke. Nah, aku juga tadi baru hari ini karena nyasar jadi masuk ke sini. Oke, di bagian depannya ini ada tempat outdoor, lalu masuk teman-teman. Di sini ada bagian minum, jadi snack dan drinks ada di sini. Nah, halo Mas. Nah, ini teman-teman bisa pilih nih aneka minumannya. Nah, di sini yang paling hot, yang paling hits adalah minuman ini. Apa namanya? Iced Thai Tea ya. Jadi teman-teman kalau yang suka iced tea atau sejenis minuman bubble, nah, enak banget di sini. Jadi kita pesen makanan dan snacknya di sini lalu langsung bayar ke mbak kasir ini. Untuk pembayarannya bisa pakai cash atau kartu debit ya. Ini adalah corner untuk snack dan minuman. Lalu nah, ini adalah langsung nih depannya ada tempat untuk kita duduk ya. Yang seru adalah di sini customize banget. Jadi setiap pojok itu temanya beda-beda ya. Aku suka ini seperti rumahan. Nah, teman-teman, setelah masuk bagian snack ini adalah food tempat makannya ya, macam-macam. Itu tempat makannya ada nasi liwet, ajak lagi ya. Terus ada ini dapur sendok garpu, ada tongseng, terus ada nasi goreng ya. Yang suka nasi goreng juga ada di sini. Teman-teman, ini seru banget loh. Di sini itu banyak banget tempat makanan yang berbeda-beda. Terus sampai sana ada potato balls. Nah, ini yang suka sama aneka rasa kentang ya, kentang agak miring ya. Lalu ada es campur juga yang suka sama es campur. Kita masuk lagi ya, aku akan kasih review. Nah, ada chicken stick, yang suka chicken stick di sana. Terus ada cakwe, dan ini adalah yang suka makanan mix untuk Japanese food. Ada juga pempek, yang suka pempek. Halo Mbak. Nah, kalau snack di bagian sini ada mendoan snack ya di situ ya teman-teman ya, dan ada cendol. Terus yang paling lucu adalah di sini adalah ini apa aneka es ya. Tep, aku kasih sini tuh. Nah, ini ada mango tango yang hits, teman-teman bisa pesan. Jadi kalau cari tempat makan yang menu makanannya banyak dan beraneka ragam ya, teman-teman bisa ke Warung Gumbira ini. Lucu deh, ada spot untuk foto-foto aja. Oke, ya sampai ketemu lagi di tempat makan enak dan seru yang sering ada. Dah.